Ribuan pendukung Persebaya memadati loket penjualan tiket laga Persebaya versus Arema yang akan digelar hari Minggu esok. Kericuhan terjadi saat massa terus memadati loket pembelian tiket di Korem 084 Baskara Jaya, Surabaya. Kericuhan tak terhindar saat ribuan bonek yang antri sejak dini hari merangsek mendekati loket penjualan tiket. Aparat keamanan sedianya membuat blokade jalan menuju loket penjualan tiket untuk menertibkan antrian. Namun barikade pagar akhirnya jebol. Para bonek masuk ke lapangan belakang tempat loket penjualan tiket. Beberapa dari mereka sempat terjepit dan terinjak massa. Situasi dikendalikan setelah petugas menghalang bonek agar tidak mendekati ke tenda loket.